Cancer, Sun Moon Rising Venus. Terima kasih Cancer, kamu sudah merapat kembali di video ini. Kalau kamu merasa ketarik Cancer, pengen ngeklik video ini berarti ada clue, ada petunjuk, ada hal-hal positif yang bisa kamu dapatkan dari pembacaan ini. Ini adalah fokus untuk karir, cinta, dan keuangannya para Cancer. Karir, cinta, dan keuangannya para Cancer ya. Tapi perlu dipahami juga, beberapa Cancer yang mungkin baru gabung, belum like, belum subscribe, belum klik loncengnya, silahkan. Di like, subscribe, klik loncengnya dulu Cancer, supaya kamu paham dengan pembacaan-pembacaan yang ada di channel ini. Selalu kita berikan pembacaan untuk periode 3 bulanan, ya. Mulai dari Januari, Februari, Maret, kemudian April, Mei, Juni. Dan sekarang kita sudah tiba, kita sudah sampai di pembacaan untuk Juli, Agustus, dan September. Karir, cinta, dan keuangan Cancer di Juli, Agustus, dan September. Ini memang tidak akan bisa 100% resonate, tidak akan bisa 100% sama persis dengan kejadiannya. Karena ingat Cancer, setiap pembacaan di channel ini sifatnya adalah general reading. Energi banyak orang, banyak Cancer. Bisa Cancer yang kamu, bisa Cancer di luar sana. Bisa ketuker-tuker ya energinya ya. Jika tidak ingin kamu mengikuti general reading, kamu bisa ikut untuk memilih paket-paket berbayar. Personal reading berbayar, paket-paketnya kamu bisa pilih dengan cara chat WhatsApp ke nomor admin di sepanjang video ini. Kita mulai ya Cancer, kita mulai. Ini bisa cocok, bisa tidak. Kamu bisa jadikan antisipasi, kisi-kisi atau clue saja untuk menjalani 3 bulan ke depan. Mulai di bulan Juli, Cancer, kamu punya strength. Juga ada Six of Cups. Dan ada Six of Swords. Di pekerjaan, di karir, saya melihat bulan Juli beberapa Cancer akan bermasalah dengan sesuatu. Agak sedikit struggle ya di karir. Struggle-nya ini bukan literally akan susah banget, enggak. Tapi bisa saja Cancer ngerasa karirnya enggak berkembang. Karirnya stuck, mandek, begini-begini saja. Nah, otomatis kan ini butuh inner power ya. Butuh kesabaran untuk menjalani karir, pekerjaan yang ada di bulan Juli. Kayak gitu. Kita clarify terkait karir pekerjaan Cancer di bulan Juli. Clarify strength. Ace of Vessel. Iya. Yeah. Dari awal segitu sampai sekarang segitu juga. Mungkin Cancer kamu sudah ada di beberapa lama untuk karir yang sedang kamu jalani sekarang. Karirnya sama. Tapi kok nggak naik-naik dari awal, tetap awal aja gitu. Karena di sini kartunya masih Ace of Vessel aja gitu ya. Tetap nggak berkembang, tetap nggak bergerak. Tetap dari dulu dan sekarang begini-begini aja gitu loh. Tetapi di sini saya merasakan beberapa Cancer juga akan kedatangan kesempatan baru, peluang baru untuk mendapatkan pekerjaan yang lain. Tetapi kalau memang ada beberapa Cancer yang mau cari batu loncatan istilahnya ya di bulan Juli, sebaiknya masih tetap mempertahankan pekerjaan yang lama gitu. Tetap bertahan di karir yang sama sebelum pekerjaan barunya itu benar-benar fix, oke, datang pasti. Ya. Oke, itu di karir bulan Juli. Kita bicara soal cinta karena saya melihat di sini cinta ada Six of Cups. Wow, ada Nine of Staves. Beberapa orang yang sudah kamu kenal, Cancer. Dari masa lalu kamu akan datang kembali, akan muncul kembali di hadapan kamu. Entah apa tujuannya, tetapi di sini saya melihat Cancer sudah punya pilihan hati sendiri. Gitu. Ya. Buat yang berpasangan, mungkin ada orang lama yang akan datang. Bukan hanya satu loh, ya, saya lihat beberapa loh. Beberapa mendekat lagi kayak gitu, muncul lagi. Tetapi di sini Cancer sudah punya pasangan atau sudah punya pilihan hati sendiri. Jadi nggak gampang tergoda gitu untuk bulan Juli. Sementara kalau yang single ya kamu tinggal pilih aja yang mana yang cocok. Kalau memang Cancer pengen balik lagi ke orang lama atau orang yang dikenal. Orang lama yang dimaksud ini bukan berarti selalu mantan ya guys. Tetapi bisa saja ini mungkin teman kecil,
kemudian teman sekolah, dulu zaman kuliah, kayak gitu. Orang yang udah lama dikenal. Dulu tetanggaan, dulu satu kantor, kayak gitu loh, yang muncul kembali. Ya, kemudian ada koneksi atau hubungan relationship asmara di situ. Oke. Okay. Di urusan keuangan, saya melihat ada pergerakan, ada progres di sini, ada yang berkembang, tapi kita coba lihat di sini ada page of vessel. Soal keuangan, ada rezeki yang datang atau ada rezeki yang memang harus dijemput dulu ya. Tetapi keuangannya Cancer di bulan Juli secara umum overall ini berkembang lebih baik daripada bulan sebelumnya. Itu yang terlihat. Oke. Okay. Overall sudah terbaca ya karir, cinta dan keuangan para Cancer di bulan Juli. Sekarang kita ke bulan Agustus. Ada apa di bulan Agustus? Cancer, ada apa di bulan Agustus? Oke, okay, kita lihat di sini ada Four of Cups. Wow. Ada Ten of Pentacles. Dan energi The Fool. Yang jobless, yang mungkin selama ini belum dapat kerja, Cancer, bulan Agustus ada kesempatan ya. Mungkin peluang kerja ini datangnya bukan hanya dari satu tempat aja, tapi dari beberapa tempat. Sehingga kamu perlu berpikir, kamu perlu merenung, mau nerima tawaran pekerjaan yang mana, mau ngedatengin yang mana nih, gitu. Karena kesempatan di depan ada beberapa. Yang karirnya masih tetap merasa stuck juga, energinya tetap nyangkut juga di bulan Agustus. Yang udah kerja gitu ya, kok tetap nggak bergerak, tetap stuck dan bosenin banget gitu di urusan pekerjaan ini. Mungkin saja beberapa Cancer masih belum yakin dengan peluang yang datang. Sehingga di sini bulan Agustus Cancer masih bertahan di pekerjaan lamanya yang which is menurut dia nggak berkembang. Ada Ace of Swords di sini tentang kreativitas. Ada peluang baru sebetulnya, tetapi di sini mungkin ya di bulan Agustus itu Cancer dituntut untuk lebih kreatif gitu di tempat kerja yang baru nanti, atau mungkin ada kesempatan yang baru nanti. Cancer ini diminta untuk lebih kreatif. Ya mungkin kerjanya di industri kreatif, saya nggak tahu. Apakah ini terkait sosial media? Saya nggak tahu. Di sosial media kan semuanya memang harus dengan strategi, ya kan? Dengan kreativitas. Nah, ini sebenarnya ada kesempatan. Kalau Cancer bisa mengasah kreativitasnya, ya, ide-idenya dikembangin, ini bakal ada muncul kesempatan yang bagus buat Cancer di karir, ya. Khususnya peningkatan karirnya. Baik, kita coba ke urusan cinta. Kayaknya kok lebih banyak di antara Cancer ini menghabiskan waktu dengan keluarga ya, dengan orang-orang yang dicintai. Untuk urusan cinta, ya, The Emperor. Cancer yang single, di sini kamu sepertinya memang sangat nyaman dengan kesendirian kamu. Kamu merasa nggak terganggu sama sekali. Bahkan The Emperor di sini saya lihat para Cancer yang masih sendiri itu menikmati. Karena kamu lebih punya banyak kesempatan untuk keluarga kamu, orang tua, untuk saudara, untuk adik-adik, untuk teman, untuk orang yang kamu kasihi gitu ya. Untuk yang sendiri, jadi so far di bulan Agustus nyaman aja. Sedangkan kalau yang berpasangan, entah ini engagement, bertunangan, pacaran, atau bahkan sudah menikah, saya lihat ada hal-hal yang perlu diturunkan ketika berkumpul dengan keluarga besar. Keluarga besar itu bisa saja dengan pasangan, bisa saja dengan anak, ya, bisa juga dengan keluarganya pasangan. Mungkin lebih menahan diri aja, tidak terlalu banyak berkisah tentang kesuksesan atau pencapaian. Karena memang saya lihat di sini beberapa Cancer yang berpasangan itu pengen banget mendapatkan pengakuan, ya, dari pasangannya. Nah, apabila memang kamu ada di situasi seperti ini, Cancer, sebaiknya hindari. Hindari kata-kata yang bisa jadi nanti akan menyinggung keluarga besar. Itu ya, di urusan percintaannya, hati-hati. Apalagi yang lagi kumpul sama keluarga besar. Oke, bagaimana untuk urusan keuangan? Kalau tadi urusan cinta, percintaan ya, tadi sorry, percintaan. Sekarang ke
urusan kekayaan finansial. Ada energi The Fool, Five of Swords. Ini kayaknya upaya untuk mendapatkan keuangan masih butuh effort yang lebih ya, kalau yang saya lihat. Jadi apakah ada rezekinya? Iya, ada sih rezekinya, tapi ini butuh usaha yang penuh dengan tenaga dan effort. Karena untuk rezeki ini kok belum begitu terlihat mendekat gitu loh, menjauh. Jadi otomatis soal keuangan, apabila memang beberapa Cancer ngerasa sekarang keuangannya so far ada progres, jadi sebaiknya di situ dikasih atau di manage untuk saving. Karena kita nggak tahu di bulan Agustus itu ternyata rezeki keuangan agak sedikit seret ya. Tidak semoncer bulan sebelumnya, misalnya kayak gitu loh. Jadi ini lebih kepada warning agar beberapa Cancer bisa menghemat atau ada budget buat saving. Oke? Karena ini akan keuangannya akan kembali lagi ke awal gitu. Kembali lagi ke sebelumnya ya, agak sedikit menjauh. Oke. Agustus udah selesai. Sekarang ke September. Bagaimana September? Karir, cinta, dan keuangan para Cancer. September. Wow. High Priestess. Ada Nine of Swords. Two of Pentacles. Nah, ini mulai stabil lagi nih. Oke, Cancer, di urusan karir saya merasakan kamu perlu upgrade skill ya. Upgrade skill di bulan September. Ini mungkin masih terkait energi sebelumnya. Cancer, di bulan Juli dan Agustus soal karirnya ada yang ngerasa mandek, stuck begitu-begitu aja. Karena mungkin skillnya yang perlu ditambah. Dan di bulan September ini keluar kartunya. Beberapa Cancer kalau ingin berkembang di urusan karir, nambah pengalaman. Skillnya di upgrade ya, kemampuannya ditambah. Loyalitas kerjanya juga diperkuat, kedisiplinan kerjanya diperbaiki, etos kerjanya juga diperbaiki. Oke? Karena itu nanti yang akan benar-benar bisa meningkatkan karirnya para Cancer. September ada kesempatan untuk upgrade skill, silakan dimanfaatkan. Mari kita coba lihat karir bulan September. Cancer, ya, the world. Pilih sesuatu yang memang kamu suka, yang memang kamu kuasain. Skill itu kan apa yang kita kuasai gitu ya. Kalau memang kita menguasai sesuatu, ya udah terjun sekalian. Udah terlanjur basah, terjun aja sekalian Cancer. Jangan setengah-setengah gitu ya. Energy the world. The world ini adalah akhiri apa yang kamu mulai, mulai apa yang kamu akhiri gitu. Jadi berputar. Mudah-mudahan dari sini message-nya nyampe ya ke Cancer. Awali apa yang kamu akhiri dan akhiri apa yang kamu awali, gitu. Temukan passion dalam dirimu untuk upgrade skillmu di mana, karena disitulah nanti beberapa Cancer akan bisa meningkatkan karirnya. Ada potensi peningkatan karir di bulan September, ya. Mungkin yang kemarin-kemarin karir lama itu ditinggal, itu juga bisa. Tetapi harus di-upgrade dulu nih skillnya, supaya muncul kesempatan dan peluang baru yang lebih baik. Soal percintaan, saya lihat ada orang yang energinya lagi overthinking di bulan September. Para Cancer lagi overthinking kayaknya. Kita lihat satu kartu. Yang berpasangan ada semacam pertengkaran. Ini pertengkaran yang cukup menguras energi, menjadi beban pikiran, merasa dikhianati, merasa nggak dihargai. Mungkin masih terkait dengan energi bulan sebelumnya, yang ketika bertemu dengan keluarga besar itu kurang menjaga sikap, ada egoisnya yang muncul, yang mendominasi kayak gitu. Jadi ini muncul pertengkaran di bulan September. Ada Cancer yang merasa nggak dihargai, merasa dikhianati, merasa capek gitu loh dengan hubungan ini. Sementara itu untuk yang masih sendiri, sudah saatnya kamu melepaskan kesendirian kamu, ya kan? Bulan-bulan sebelumnya beberapa Cancer merasa fine-fine aja ketika sendiri, merasa nyaman-nyaman aja. Tetapi kayaknya di bulan September, Cancer sudah mulai kepikiran, kok sendiri terus, kok jomblo terus, kayaknya harus diakhiri nih status singlenya
status jomblonya coba cari pasangan. Oke, September ya. Keuangan para Cancer saya melihat sudah mulai stabil lagi. Ketika ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu, ini perlu dipertimbangkan, ya, dipikirkan lagi. Tetapi saya lihat so far income dan outcome-nya cukup seimbang. Oke, Four of Swords, seperti yang saya bilang, kalau ada pengeluaran-pengeluaran, pos-pos yang kira-kira tidak terlalu urgent, ya sebaiknya dipikirkan lagi, dipikirkan ulang, gitu, supaya duitnya bisa terjaga. Dan gimana caranya supaya penghasilan atau pemasukan yang udah stabil ini bisa stabil terus ke depannya, gitu ya, Cancer di bulan September. Yuk, sekarang kita lihat apa lagi di 3 bulan mendatang untuk para Cancer di karir, percintaan, dan keuangannya. Butterfly. Caterpillar. Ada bowl. Crib. Next juga ada 11. Berikutnya ada feather, high stack, dan yang terakhir di sini ada woman. Oke, di 3 bulan, Juli, Agustus, September di antara itu, pasti memang akan ada perubahan menuju ke kebaikan. Lebih baik daripada periode 3 bulan kedua untuk tahun ini. Ya, ada perbaikan, ada perubahan. Karena setiap situasi itu pasti ada perkembangannya, ada perubahan. Tidak mungkin tetap ada di situasi ini, gitu loh. Things will not always be this way. A change is coming. Jadi perubahan akan datang di 3 bulan ini, termasuk juga kecukupan terkait kebutuhan para Cancer. Di sini ada pesan bowl. Okay. Lahir kreasi baru, kreativitas. Di sini kreativitas yang perlu dilahirkan oleh para Cancer, ide-ide, mengasah skill, ya kan? Kemudian juga semacam pencerahan, karena di sini ada konsep, ada sesuatu baru yang dilahirkan dari terkait pola pikir dan kreativitasnya para Cancer. Mungkin tadi ya, soal kerjaan juga bisa. Kemudian di sini ada long journey will leave you wiser at the end. Ada semacam perjalanan, baik ini secara fisik atau secara mental, yang 3 bulan ini akan membuat Cancer lebih paham, lebih bijak, lebih bisa melihat situasi dengan cara atau sudut pandang yang berbeda. Seseorang yang kamu kenal mungkin tidak akan bisa kamu andalkan, tidak bisa 100% kamu percaya. Apakah ini di lingkungan kerja, atau mungkin bahkan pasangan kamu sendiri juga bisa, gitu ya. Terus juga di sini saya melihat ada karma, di mana seseorang akan bisa melihat karma atau mendapatkan karma atas perlakuannya. Wow, beberapa Cancer yang merasa disakiti, dikhianati oleh seseorang, siapapun itu, ini akan ada pembalasan karma dan Cancer akan diberikan kesempatan untuk melihat. Cancer akan melihat karma itu berjalan pada seseorang. Di sini ada energi woman juga. Dalam 3 bulan, Juli, Agustus, September, beberapa Cancer akan berdealing, akan terkoneksi dengan seseorang yang energinya feminim. Orang yang energinya feminim itu yang kayak gimana, Miss? Orang-orang yang ya hatinya kecil gitu kan, sensitif, gampang marah, gampang terluka, gampang tersinggung, tapi juga dia sangat perhatian, peduli, senang nolongin orang, ya kan, hatinya lembut, kayak gitu, cara dia berbicara juga sangat sopan, ya, energi feminim di sini, yang akan lebih banyak terkoneksi dengan para Cancer. Saya rasa cukup ya, 3 bulan ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi clue, bisa menjadi petunjuk, kamu bisa tahu kisi-kisinya, harus bagaimana dan mau ngapain gitu di 3 bulan ke depan. Jangan lupa di like, subscribe, klik loncengnya, ambil yang manfaatnya saja. Kita ketemu di pembacaan yang lain ya, bye-bye.